Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Once Official. Masya Allah, tabarakallah. Hampir 3 bulan saya tidak mengupload video, tidak membuat video. Dan alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa menyempatkan untuk membuat video lagi dan menyapa teman-teman para subscriber yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan alhamdulillah, patut kita syukuri juga, saat ini kita sedang berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang sangat istimewa, bulan yang penuh ampunan. Dan tak terasa pada hari ini kita sudah memasuki hari ketujuh bulan suci Ramadan. Semoga segala amaliah kita, baik yang sudah kita kerjakan maupun yang akan kita kerjakan, kiranya semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke teman-teman, seperti biasa di bulan suci Ramadan ini tentunya ada sebuah amalan, sebuah ritual ibadah yang hanya ada di bulan suci Ramadan saja, yaitu qiyamul Ramadan atau nama lainnya sholat tarawih. Sholat tarawih ini berbagai macam cara orang mengerjakannya, berbagai macam cara para ustadz, para kiai mengajak para jamaahnya untuk melaksanakan sholat tarawih. Ada yang mengajaknya dengan cara bersungguh-sungguh mengharap ridho dan maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga para ustadz, para kiai yang mengajak jamaahnya, mengajak masyarakat untuk melaksanakan sholat tarawih, namun dengan cara yang sangat berbeda. Yang penting katanya kita tarawih, yang penting katanya kita melaksanakan tarawih. Terserah sholat tarawihnya itu memenuhi syarat atau tidak, rukun wajibnya, sunahnya terpenuhi atau tidak, ya yang penting kita melaksanakannya. Ada yang seperti itu. Makanya sudah menjadi kebiasaan dari tahun ke tahun, turun menurun, sholat tarawih dikerjakan dengan secara kilat, secara cepat. Ada yang memakan waktu 12 menit sampai 10 menit, bahkan yang lebih cepat, yang lebih kilat, ada yang sampai 6 menit dengan jumlah rokaat 23 rokaat plus witir, guys. Masya Allah, sangat luar biasa. Tapi tentunya kita tidak ingin mengintervensi terhadap ritual ibadah mereka yang kilat, yang cepat semacam itu. Akan tetapi sangat disayangkan karena ada beberapa rukun yang mereka tinggalkan, yang mereka tidak kerjakan, sehingga menyebabkan sholat tarawih itu tidak sempurna, bahkan bisa termasuk kepada batalnya sholat tarawih tersebut. Silahkan para netizen, teman-teman sekalian, para penonton bisa menilai sendiri apakah tarawih semacam ini memenuhi rukun dan syarat, apakah sholat tarawih semacam ini bisa dikategorikan dengan sholat tarawih yang sah. Allahu Akbar.
Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikianlah sudah kita saksikan sholat taraweh yang super cepat, super kilat. Bahkan para media-media menyebutnya sholat taraweh kilat, ya, karena secepat itu, secepat kilat, guys. Jadi luar biasa. Apa tidak capek gitu sholat taraweh dengan terburu-buru semacam itu, guys? Bahkan satu rokaatnya itu membutuhkan kurang lebih 30 detik, guys. Itu kan, ya Allah, gerakan sangat super cepat dan sangat melelahkan untuk kita. Tentunya segala amal ibadah kita, kita berharap agar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan agar ibadah kita diterima, tentunya ada syarat dan rukun ketentuan yang berlaku agar semua itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada ulama-ulama dan kepada guru-guru kita. Tak ada maksud lain dari pembahasan video ini terkecuali hanya untuk mengingatkan kita semua agar kita selalu berhati-hati, selalu menjaga kualitas ibadah kita agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Ramadan kali ini benar-benar bermakna bagi kita semuanya, dan semoga seluruh aktivitas, segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya itulah yang sangat kita harapkan, dan kelak kita bisa memetik hasilnya di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.